Siang hari selamat ini, siang hari ini Polres Mojokerto Kabupaten melaksanakan rilis kegiatan operasi Patuh Semeru tahun 2020, yang mana tertanggal 5 kemarin dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020. Kejadian yang dilakukan penindakan, dan untuk pasal yang dikenakan yaitu pasal 2 pengguna kendaraan bermotor roda 2 dan juga roda 4. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Tidak sesuai dengan spek kendaraan bermotor roda 2 dan juga menggunakan knalpot bronk yang mana bisa mengganggu ketertiban di masyarakat. Nah ini beberapa kendaraan yang lain juga ada kurang lebih 129 bermotor yang sudah diatur dalam undang-undang kelalu lintasan. Demikian. Disitanya yang jelas dua, kemudian juga tidak disertakan dengan membawa STNK dan dari kendaraan bermotor tersebut. Demikian. Penilangan selama operasi patuh dari tanggal 23 Agustus sampai tanggal 5 ulangi 23 Juli sampai 5 Agustus 2020, jumlah penilangan ada 1.069. Di breakdown lagi masing-masing pelanggaran sesuai TO tidak menggunakan helm itu ada 455 pelanggar, yang menggunakan knalpot bronk dan ban kecil itu 129. Terus untuk melawan arus 94 pelanggar, anak di bawah umur mengendarai kendaraan 367 pelanggar, berboncengan lebih dari 24 pelanggar. Rinciannya seperti itu. Barang bukti yang disita untuk kendaraan 129 kendaraan roda 2, kemudian untuk STNK 720, untuk SIM 220. Alasan dari 129 ini